Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Segenap hati kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang kami sembah Engkau Tuhan,
Ku rindukan selalu menyenangkan hatimu, Tuhan. Ku sembah Engkau, Bapa. Ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Namamu, Tuhan. Namamu kudus dan layak untuk dipuji. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang limpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan yang spesial terjadi, Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur sambut berkat-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Lebih lagi Engkau mendidik kami, Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati sebagai hamba untuk dididik dalam kebenaran. Dalam nama Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, Yesus mengajarkan kita doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku yang diberkati, Bapa mengajarkan kita bahwa mintalah secukupnya. Dan kerajaan Allah itu karena bukan soal makanan minuman, tapi kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Itu sebabnya doa yang terbaik itu adalah doa Bapa kami. Jangan sebut Bapa kalau engkau tidak menganggap Dia sebagai seorang Bapa. Jangan sebut kerajaan sorga kalau kita hidup secara duniawi di dunia ini. Jangan sebut ampunilah kami seperti kami mengampuni kalau saudara tidak mengampuni sesama manusia. Saudaraku yang diberkati, jangan katakan, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan kalau saudara sendiri yang membawa saudara di dalam pencobaan. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati, ada banyak orang yang ingin luput dari mara bahaya pencobaan, tetapi dirinya sendiri yang menempatkan dia di antara pencobaan demi pencobaan. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati, jangan mimpi masalah-masalah kita akan selesai kalau kita menempatkan diri di tengah-tengah pencobaan. Mencobai diri sendiri itu namanya, mencobai Tuhan itu namanya. Itu sebabnya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar bagaimana berdoa yang baik, makanya kita harus belajar seperti apa yang Tuhan perintahkan. Doa Bapa kami adalah doa yang sempurna yang mengajarkan kita untuk tahu diri sebagai umat Tuhan, ciptaannya. Belajar untuk tunduk pada kebenaran, belajar untuk takluk kepada firman Tuhan. Pagi ini, saudara, kita akan belajar tentang hal berdoa. Dari Lukas 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Di dalam Matius 6, sesuatu yang lebih rinci lagi tentang doa Bapa kami. Ya, saudaraku, di dalam Matius 6, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan jangan seperti orang munafik, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Nah, di dalam Matius 6 diajarkan, jadi janganlah seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu tentukan. Di dalam Matius 6 diajarkan doa Bapa kami seperti ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena doa Bapa kami ini adalah doa yang universal, doa yang populer, dan doa yang sederhana, singkat. Tetapi mengajarkan di situ bahwa ketika kita berdoa, kita sedang menghadap kerajaan. Ketika kita berdoa, kita mohon ampun akan segala dosa kita. Ketika kita berdoa, kita minta secukupnya berkat. Bukan berkat yang berkelimpahan dan seraka. Dan ketika kita berdoa, kita selain kita minta ampun atas dosa kita, kita juga menjadi orang yang mengampuni orang lain. Karena kita tidak bisa berdoa sambil hati kita penuh dengan kedengkian, kebencian, dan permasalahan kepada orang lain. Dan saudaraku yang diberkati, lalu ayat yang kelima dikatakan,
Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti." Lalu seorang saudaramu, seorang sahabatmu yang sedang berada dalam perjalanan, hingga ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur dan aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, hal berdoa, di sini kita belajar bahwa di dalam hal berdoa kita harus tahu prioritas. Yesus memberikan prioritas dalam kehidupan kita bahwa yang pertama, kita ketika kita berdoa, utamakan kita memahami bahwa kita adalah warga kerajaan. Warga kerajaan meminta kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Raja yang punya kerajaan. Tidak diajarkan kepada kita untuk berdoa memerintah, Tuhan kasih saya ini, kasih saya ini, kasih saya itu. Saudara, kita datang kepada Tuhan yang punya kerajaan. Jadi kita datang dengan sebuah worship, ekspektasi, memuji, menyembah dia sebagai raja. Saudara belajar menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan, supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Menghadap Tuhan sebagai warga kerajaan, sebagai anak raja, saudara, ada sikap pujian, penyembahan, penghormatan di hadapan Tuhan. Dalam hal berdoa, yang pertama, tempatkan posisimu sebagai anak kerajaan, sebagai warga kerajaan, dan kau tahu bagaimana harus menyembah, memuji, dan menyembah Tuhan. Di dalam hal berdoa, tempatkan posisimu sebagai anak-anak yang memuji dan menyembah Raja di atas segala raja. Yang kedua, saudara, belajar berdoa bahwa anak kerajaan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Hal yang kedua, saudara, ketika kita belajar berdoa, belajar menempatkan diri sebagai orang yang merasa cukup. Sebagai warga kerajaan, kita merasa cukup. Bapa kita adalah raja. Jangan serakah. Jangan meminta melebihi apa yang harus kita dapatkan. Kita adalah warga kerajaan, saudara, bukan peminta-minta. Tuhan akan menyediakan bahkan sebelum kita meminta. Yang ketiga, saudara, di dalam hal berdoa, penting untuk kita menyadari bahwa diampuni untuk mengampuni. Saudara dan saya adalah orang yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kalau kita adalah orang yang sudah dilepaskan dari dosa, ya, 1.000 talenta sudah dihapuskan dari dalam kehidupan kita, masa orang yang berdosa 100 dinar kita tidak mau ampuni? Itu sama dengan tidak tahu diri. Kita adalah orang yang beroleh kasih karunia, kita tidak memberikan kasih karunia di hadapan Bapa. Jadi saudara, kita harus menjadi orang yang mengampuni. Karena tidak mungkin seorang datang dengan hati yang tidak suci di hadapan Bapa. Ampunilah seorang akan yang lain. Saudara, bahkan firman Tuhan katakan, ketika engkau meminta roti, tidak mungkin Bapa akan memberikan batu. Amin. Kasih karunia itu berlaku di dalam hal pengabulan doa. Amin. Saudaraku yang diberkati, yang keempat, saudara, kalau berdoa, minta, cari, ketok. Amin. Mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kalau saudara berdoa tanpa iman, Ibrani 11 ayat 6, bab tanpa iman tidak seorang pun berkenan pada Allah. Jadi saudaraku, di dalam hal berdoa, kita harus tahu Bapa di surga tahu memberikan apa yang terbaik. Masa ketika kita minta telur akan diberikan kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Sekali lagi saudara, jadilah warga kerajaan, anak-anak Tuhan yang tahu meminta kepada Bapa yang punya segala sesuatu, menghadap dia sebagai raja. Itu sebabnya pujian penyembahan menjadi satu
pintu gerbang bagi kita untuk meminta hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Sikap hati itu harus bagaimana tahu menerima kasih karunia. Diampuni untuk mengampuni, berbelas kasihan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan belas kasihan dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, iman. Minta, cari, ketok. Jangan berhenti mengetokkan pintu. Sedangkan hakim yang jahat tahu memberikan kepada seorang perempuan yang terus-menerus meminta, terus-menerus meminta pertolongan dan perlindungan dari hakim. Apalagi Bapamu yang di surga. Ketika engkau memberikan roti, tidak mungkin dia akan memberikan batu. Amin. Saudara, biarlah hal pengabulan doa pada pagi hari ini. Kita tahu menempatkan diri kita sebagai warga kerajaan, menghadap Dia Sang Raja. Jangan serakah karena Dia tahu memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang dikuasai oleh mamon. Karena orang yang dikuasai oleh mamon, dia meminta untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi orang yang meminta di hadapan Tuhan, dia penuh rasa cukup. Sehingga apapun yang Tuhan berikan, itu cukup bagi dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan sebelum kamu berdoa, ampunilah seorang yang dengan yang lain, supaya saudaraku yang diberkati, kita dapat masuk hadirat-Nya dengan kekudusan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hal pengabulan doa pada pagi hari ini, Tuhan, kami sudah belajar dan berdoa. Dan kiranya doa Bapa kami itu terjadi di dalam kehidupan kami. Kasih karunia Tuhan berlaku di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa, Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terpujilah Engkau, Bapa. Diagungkanlah nama-Mu, Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, Tuhan. Kami percaya ketika kami meninggikan Engkau, Tuhan, Engkau akan mengangkat kami, Tuhan, dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih, Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang berbeban berat, terbelenggu, sedang sakit. Mari angkat kedua tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk saudari Debbie yang rindu untuk mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Dia sudah menceringkan masa dan kehidupannya. Dia tidak mengalami damai sejahtera di agamanya yang sebelumnya. Tetapi kami berdoa, Tuhan, dia menemukan Tuhan secara pribadi dan dia boleh mengenal Bapa sebagai kekasih jiwanya, sumber keselamatan, juru selamat dalam hidupnya. Bapa, terima kasih, Tuhan. Engkau melawat kehidupan baby pada pagi hari ini, dan untuk selama-lamanya jadikan dia anak kerajaan-Mu. Demikian juga jemaat kekasih Tuhan yang hari ini berdoa, mereka beroleh pengabulan doa oleh karena mereka tahu menempatkan diri sebagai anak-anak kerajaan, memuliakan Tuhan sebagai Raja dalam hidupnya. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu, memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masuk-Mu diberkati, ditunggui, dan dijagai. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, haleluya. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin. God bless you.